Saya Paramita Rusadi, selaku Wakil Ketua Parvi, PW Parvi. Dan saya ingin mengucapkan Dirgahayu Parvi yang ke-68. Sangat bangga dan bahagia pada hari ini kita bisa berkumpul dalam hikmat dan dalam kesederhanaan. Kita berdiri di sini bersama-sama. Saya tidak menyangka saya bisa menyanyikan. Ya. Karena disinilah memang tempat wadah kami di gedung ini. Kami bersejarah penuh dengan perjuangan dari para pendahulu kita. Spesialnya ada banyak yang hadir dengan kesederhanaan, karena kita berpikir malam ini kita sudah terawih, jadi kita hanya adakan diskusi saja. Dan memang kali ini seperti saya bilang, kurang artinya lebih ya, kita berbasis sederhana karena bukan intinya bermewah-mewahan atau berhura-hura pada saat menjelang mau puasa. Kita lebih ke kumpul bersama kawan-kawan, tapi tetap kita ada diskusi yang berkualitas yang bisa memberikan mensinergikan pengalaman-pengalaman dari aktor-aktor, para aktor seperti Mayeni Rahman dan Hasri sekarang yang sudah tidak diragukan lagi yang ke bulan Ramadan. Ya. Programnya kita terus, kita sedang ada program sertifikasi kompetensi yang mana para aktor ini harus diberikan edukasi di dalam aktor yang berkualitas, yang punya dedikasi, punya komitmen. Sekarang ini kamu bisa liput, itu menarik sekali sebenarnya apa yang disampaikan para aktor ini. Ketimbang mewawancarain saya berjam-jam, lebih baik ada yang meliput di sana, salah satu yang bisa melihat apa yang mereka bagi, pengalaman yang sangat mahal. Itu ada momentum yang sangat mahal dan luar biasa, karena pengalaman dari kesuksesan beliau-beliau. Jadi ini harus kita berikan apresiasi. Saya ucapkan terima kasih Mbak Yen, Mbak Nasri, dan juga Agus Nella. Banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan, seperti Lucy, dan kakak saya, Lucy, ada semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami tadi dilewatkan jadi ketua umum. Nah ini, saya belum merasa pantas, banyak yang lebih pantas dari saya. Jadi saya pikir di dalam berorganisasi ada asas. Karena kalau pilihan ketua, ya harus diadakan kongres. Dalam kongres itu ada voting, sama ketika capres itu. Nah, saya mengharapkan siapapun yang jadi ketuanya, kita harapkan saya tetap berjuang dan berjari. Itu bukan saya yang bicarakan. Sekarang momentumnya
waktu ini harus kita beriakan segera besar. Tanpa kalian semua, saya rasa Anda juga bagian dari Parvi. Ya, bagian dari supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.